nampak nih. Barulah mau. Biar dicari. Kok, aku kenal ownernya. Kok keren ya, kayak? Ya, keren lah. Ada ininya. Kupluknya. Iyalah, lagi banyak duitnya sekarang nih kayaknya. Iya, dan ini kan lagi musim-musimnya ini. Sedap. Musim, iya, ini musim membit kampanye kok antum. Oi, sakit itu. Katanya ikut ya? Ikut apa? Tim ses. Kemarin tuh katanya sampingan aja. Sampingan. Mana ada sampingan? Dia kalau di musim-musim kayak gini semua diikutnya. Sampingan, utama dia tetap kan sih. Bukan, selagi ada kesempatan yang terbuka, kita masuk menerobos. Astagfirullahaladzim. Selagi ada peluang, kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Enggak. Ya. Ikutlah dia ya. Jadi semua cair-cair itu ikutlah dia ya. Ya, ya kayak tampung semua. Pelicin-pelicin aspirasi-aspirasi itu kita tampung. Oh, uang aspirasi. Undangan-undangan masuk. Mobil. Bantuan-bantuan. uang aspirasi yang katanya. Yang penting kita enggak mencuri. Akhir-akhir. Enggak merampok. Enggak apa ya. Enggak mengambil hak orang lain. Apa? Riswah ya? Riswah. Apa riswah? Riswah. Kan kemarin udah dijelasin, udah masa kita ulang lagi episode-nya. Kayaknya itu. Setidaknya kan dia ngasih, kan kita gak mau dipaksa. Kita kan gak minta, dikasih. Itulah yang disebut dengan suap itu Bang Padil. Makna suap itu kan bukan hanya berarti Bang Padil ridho atau tidaknya. Intinya kalau Bang Padil ambil, walaupun Bang Padil niatnya kan ini untuk itu. Itulah yang disebut dengan suap menyuap. Apalagi musim tim ses kayak gini. Iya kan? Banyak itu. Gerami ya. Baju baru, celana baru, setelan pun sekarang baru. Mukanya enggak baru. Kalau mungkin muka bisa diperbarui juga itu. Jadi kira-kira nomor berapa? Nomor 4 aman. Susah menyebutkannya. Nomor 5 kayaknya itu aman. Kenapa? Iya, apa takut menyebutkan? Iya, itu betul Bang Padil. Itu kan pilihan pribadi Bang. Maksudnya kan gak boleh kita promosikan itu. Itu kan termasuk juga istilahnya kan. Sebenarnya sih politik gak, itu boleh. Gak ada itu. Tunggu dulu, aku di posisi mana ini? Antum tapi aman. Bukan, maksudnya aku di posisi apa dulu nih? Enggak, tapi Bang Padil posisi setuju. Soalnya ya, setuju aku. Ya Bang Padil tempatnya sih ikut lah. Ini pemilihan ini kan. Ya, iyalah, kita dalam demokrasi di Indonesia. Wajib ya? Wajib itu. Jadi ikutlah pemilihan gitu. Apa salahnya? Cuma sebentar, tuk, coblos sudah. Pulang. Mbak Billy? Cep jempol gini apa? Jempol ini. Mbak Billy enggak? Mbak Billy enggak katanya? Dia kena enggak aneh dalam masyarakat. Enggak mau bersosial. Enggak, tapi Bang Padil enggak boleh menyalahkan dia. Antum tengok kawanan di mana-mana. Enggak, lucu Bang Padil. Kenapa Bang Padil bilang agak aneh? Bang Padil belum tahu alasan dia kenapa. Nah, ini enggak, soalnya dia sisikin enggak boleh, sisikin enggak boleh. Ya memang enggak boleh. Tapi ujung-ujungnya juga pendapat dia yang istilahnya dibenarkan kan? Makanya ini apa rambu? Berpikir dulu. Kita di dalam bernegara itu lalu harus terpacu kepada undang-undang dasar kita. Iya. Ya, patuh terhadap ulil amri. Iya, itu dalilnya Bang Billy. Dengar itu Bang Billy. Di dalam pemerintahan kita itu. Kita kasih kesempatan dulu. Pemerintah kita apa dalamnya? Ada demokrasinya di demokrasi. Situ. Demokrasi. Sedangkan dalam kewajiban berwarga negara yang baik harus mengikuti pemilihan. Harus betul. Mengikuti pemerintah. Apa kata pemerintah? Ikuti. Walaupun dalam perkara. Walaupun dalam perkara perang masjid. Ya betul. Nah, itu. Ini kan bukan masjid, bukan disuruh kita berdiri. Kita run ke kata demokrasi tadi. Ya. Demokrasi itu dari mana? Ya, pokoknya itulah demokrasi. Ya, pada dasarnya niat Bang Billy itu mungkin menyampaikan bahwasannya tidak ingin ikut serta dalam praktik-praktik sekarang ini. Contohnya kan, nggak mau ikut dalam demokrasi kan kita ini berwarga negara yang baik dan berwarga negara yang bijaksana gitu kan. Demokrasi itu bukan dari Islam. Dari mana datangnya? Dari kafir. Udah jelas. Masa kita untuk memilih pemimpin kita mengikuti cara orang kafir? Allah. Antum taat sama taat selama dalam perkara kebaikan. Ini kan kebaikan apa? Salah ini kan enggak ada menurut bukan ini kan menurut. Tunggu lo.
Nah, di dalam kita berdiskusi jadi apa? Harus ada? Iya. Karena lu nanya menurut. Kasih kesempatan dulu. Kasih kesempatan baik menurut. Tunggu dulu, di dalam bernegara kita itu. Ngeri nih, Bang. Memang kan? Pemerintah kita harus mentaati pemerintah itu kecuali dalam hal yang maksiat. Nah, itu. Tentang pemilihan ini kan disuruh cuma memilih aja. Ya. Bukan disuruh untuk berzina. Masalahnya kita punya cara sendiri untuk memilih pemimpin kita di Islam. Tidak sama suara satu ulama dengan satu orang gila. Itu enggak sama. Iya, ini kan pemerintah di kita. Demokrasi itu sama. Pemerintah kita. Sistem tapi ini antum itu taat apa kata pemerintah? Anak bukan enggak taat pemerintah, anak taat pemerintah. Siapapun presidennya, anak mati dari nomor 1 sampai 7. Ini lah penyakit ini. Siapapun mereka presidennya, anak tetap hormat, enggak taat. Itu namanya antum enggak teguh pendirian itu. Kok enggak teguh pendirian? Iyalah, antum enggak memilih tapi antum taat apa yang dipilih nanti. Anak enggak memilih karena ini bukan cara Islam. Sedap. Kenapa enggak antum sampaikan pemerintah lo gitu? Itu ulama yang lebih dekat. Inilah. Siapa? Nanti cuma warga biasa. Kita rakyat itu punya hak untuk mendapatkan aspirasi. Itulah demokrasi kan. Kalau dalam Islam, enggak semua orang bisa ngomong sama pemerintah. Hanya ulama-ulama yang tinggi yang dekat. Ya udah, sampai sama ulama ya. Bapak pasti Dil. Ulama sampaikan itu. Bapak dengan bisikan Dil. Tidak di depan umum. Bapak Dil, Bang Billy. Inilah budak demokrasi. Bukan budak demokrasi. Kita demokrasi lama-lama crazy ini. Bukan. Kita tuh di dalam bernegara kan sudah diatur di dalam bernegara kita tuh wajib mentaati pemerintah. Betul. Aku pun tak. Ana setuju apa yang dikatakan itu. Kita Ana juga setuju taat pemerintah. Kita semua harus taat pemerintah. Iya, aku setuju. Kecuali dalam hal yang bermaksiat. Itu aku setuju. Cuman di sini kan bukan disuruh kita berzina, disuruh kita mabuk, disuruh kita mencuri dan sebagainya. Memang pemerintah enggak ada nyuruh apa-apa. Ya udah kita kan disuruh untuk cuma milih. Kita punya syariat dalam cara memilih pemimpin. Itu apakah, dia. Apakah terus dulu kalau urusan dunia kita lebih tahu. Urusan akhirat baru. Masyaallah. Ada tuntunan. Cara memilih pemimpin itu termasuk urusan akhirat karena dia ada dalam agama. Masyaallah. Kita dalam pemilihan itu masalah dunia itu. Masyaallah. Kalau masalah sholat, puasa barulah. Karena ikuti akhirat. Rasulullah banyak pikir sampai situ aja udah. Kalau didebatkan gak akan selesai kayaknya ya. Bukan, kita kalau penyakit hati gak penyakit. Ana ngasih tahu yang baik. Apa yang menurut Ana itu baik. Ana apa sebagai Rasulullah yang kata kalau urusan dunia itu aku lebih tahu. Tapi urusan akhir itu harus Ana setuju. Karena dunia ini berdampak pada akhirat. Jadi Ana dalam perkara dunia Ana harus betul-betul. Betul. Jadi Bang Padil, Bang Billy, kalau kita debatkan permasalahan ini memang gak akan ada solusinya. Bukan gak ada solusi sih, ada solusinya. Cuman di kita ini yang masih awam, yang masih sedikit ilmu, membicarakan tentang masalah polemik kayak gini gak akan ada habis-habisnya. Iya. Ya udah sekarang gini aja, kata Allah itu dalam Al-Qur'an, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dengar. Taat. Tuh nih harus kita garis bawahi itu. Ana bukan enggak taat pemerintah ya. Mentaati Allah, mentaati Rasul, mentaati pemerintah. Hormat kita sama presiden. Yang menjadi kita taat pertama adalah taat kepada Allah. Baru taat Allah kepada dulu. Rasul, baru taat kepada Rasul. Terus ulil amri. Emosi bertumbuh di sini. Kalau kita cari Islam itu mengenal yang namanya politik. Ada ya politik siasah Islamiah itu ada. Politiknya Islam itu ada. Tapi pun demokrasi. Akan tetapi di negara kita tercinta ini, semoga Allah senantiasa memberikan kedamaian, ketentraman, kemakmuran, dan juga Allah menjaga pemimpin kita tentunya. Tidak diterapkan sistem politik Islam itu, melainkan diterapkan sistem politik demokrasi namanya. Kalau kita menelusuri lagi sejarah, demokrasi itu berdasar dari negara barat. Udah jelas lah itu. Bukan dari negara Islam.
Berarti bukan dari Islam belum. Ini bukan biar, dari Islam. Biar kalian paham. Sabar dulu, aku ada ujahku nanti. Oke, oke, santai. Jadi maksud Bang Billy, kenapa dia tidak ikut pemilu atau pemilihan? Dia memandang bahwasanya pemilihan itu bukan dari Islam, sedangkan Islam memiliki cara tersendiri dalam pemilihan penguasa ataupun pemimpin khalifah. Dan Bang Billy tidak ikut pemilihan bukan berarti dia tidak taat kepada pemerintah. Nah, itu harus digarisbawahi. Bukan tidak ikut aturan pemerintah, melainkan dia tidak ikut pemilihan, akan tetapi siapapun yang terpilih nanti ketaatan juga wajib. Itu enggak sebagai itu warga negara yang baik. Santai dulu. Kemudian Bang Billy, Bang Padil ini berusaha mewujudkan atau merealisasikan cinta tanah air dengan mengikuti menyukseskan pemilihan itu untuk memilih pemimpin yang baik menurutnya. Silahkan melakukan pemilihan itu. Pilihlah yang aman. Akan tetapi Bang Padil, jangan pernah menyudutkan orang yang memilih dengan orang yang tidak ikut memilih. Bang Billy juga, yang ikut memilih silahkan, yang tidak ikut memilih ya silahkan. Namanya juga pemilihan, kan kita punya hak masing-masing. Contohlah, dalam pemilihan saja, ada misalnya pilihan tertentu, nomor ini, nomor sekian, nomor sekian. Bisa nggak Pak Bang Padil paksakan, ini pilih nomor ini pilih nomor ini? Bisa. Itu kembalikan kepada orangnya kan? Pribadi. Termasuk dalam perkara pemilih atau tidaknya. Tetapi, di dalam negara kita itu tidak diatur golput namanya. Iya. Tidak dianjurkan. Iya, tidak dianjurkan kan, bukan negara, bukan agama. Tidak, itu kan tidak dianjurkan. Inilah penyakit. Iya kan, itu kan tidak kalau dianjurkan. Jangan bawa agama, kalau agama kita harus. Nah, ini kan kita masalah pemerintah. Masalah. Terus tadi Bapak Padil bilang masalah dunia. Kan terkait pemimpin ini perihal dunia itu Bapak. Enggak Bang Padil, memilih penguasa dan pemimpin juga termasuk perkara agama. Karena baiknya sebuah negara, baiknya sebuah pemerintahan itu tergantung juga pada pemimpinnya. Itu. Makanya, kalaupun Bang Padil ikut pemilihan, ya silahkan pilihlah pemimpin yang baik. Yang amanah. Dengan amanah. Tapi ya udah, kalau antum bicara seperti itu, antum wajib milih juga biar pemimpin-pemimpin kita pilih itu yang baik. Yang tidak baik, ada kewajiban dalam pemilih itu. Akan tetapi, nah, Bang Billy. Apakah antum mau? Negara kita ini dipimpin lagi orang-orang yang nggak mau taat kepada Allah. Mana tahu yang kita pilih ini taat kepada Allah. Yang ma? Menurut antum. Menurut antum. Tetapi faktanya Allah pasti milih yang terbaik untuk jadi pemimpin kita. Makanya siapapun yang terpilih nanti, Anda akan taat. Cuman cara kita yang salah Bang Padil. Cara kita. Itu ya kita kan. Allah lebih tahu. Deh. Kalau antum punya usulan, kenapa antum sampaikan? Kita siapa? Udah pasti. Iya, Anda tahu kita siapa. Kita dari apa? Rakyat biasa. Cuma kita kan ada tingkatan-tingkatannya. Itu ranah buktinya, ulama. Buktinya negara pun mungkin. Kenapa nggak aspirasi antum? Kenapa antum sampaikan ke sana? Ya, pasti ulama sudah menyampaikan itu. Kenapa nggak antum sampaikan bagaimana cara Islam dalam memilih pemimpin? Namun Bang Padil, negara kita menganut sistem demokrasi. Ya udah antum harus taat di situ. Itu kata pemerintah kita. Enggak boleh taat kepada. Iya, sendiri yang bilang kita taat sama pemerintah. Iya, taat pemerintah. Masalahnya. Kecuali dalam hal misalnya memang masih. Ngapain antum taat sama ajaran yang bukan Islam? Ini kan perkara dunia aja lo. Enggak lah Bang Fadil. Masalahnya perkara dunia ini. Demokrasi ini kan dunia. Bukan kayak baju, celana, HP. Kalau antum enggak mau mengikuti yang barat-barat, ya udah antum enggak usah pakai yang apa-apa yang barat-barat. Ini masalah lagi. Salah kaprah. Sama. Intinya Bang Padil, terkait pemilihan ini kita harus sama-sama legowo. Berlapang dada aja. Berlapang dada. Ya udah hantu yang mengusir tadi nembak. Lego. Terkait itu sikap yang baik. Ini yang ana sesalkan juga. Bukan sesal sih, yang kita sedihkan juga. Terkait ikhwan kita atau teman-teman kita yang mungkin dia mengambil pandangan ikut memilih. Cuman dari sikap dia itu tidak mencerminkan akhlak yang baik. Contohnya saling menghujat, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, saling membuka aib. Kan itu kan... Di situ ada setuju. Kalau ada pemimpin kita yang menyampaikan idenya... Disitulah letak kenapa sistem ini tidak bagus Bang Padil. Karena... cara kita memilih ini berdasarkan dengan
kejelekan-kejelekan kita mengadu domba orang lain. Salah satu negatifnya itu suara ulama satu sama suara orang gila atau orang biasa itu sama, dinilai satu suara. Sementara sedangkan, di Islam itu berbeda. Sedangkan suara ulama itu kan lebih besar dia, dia pandai dia istilahnya. Yang bisa memberikan itu gitu. Kenapa Anda sampaikan? Bagaimana? Mang Badil, ini kan obrolan kita di sini, Mang Badil. Iya, maksudnya kan. Kalau kita sampaikan ke atas, kita ini siapa? Gini loh, itu pasti kita sampaikan. Nah, kalau antum berkapal seperti itu terus, mau sampai kapan negara ini? Yang mudah-mudahan. Nah, negara ini berdirinya udah dengan sistem demokrasi. Yaudah. Tapi ingat. Yaudah. Tapi ingat. Terus masalahnya apa? Ya, kalau nggak mau di sini, ya udah pergi aja. Siapa yang nggak mau di sini? Orang anak lahir di sini. Bapak Din. Kalau tuh nggak mau mengikuti apa yang telah keputusan pemerintah di sini, ya udah. Kalau tuh mau memilih, anak pindah ya. Keputusan pemerintah. Oh, Bang Padin. Cuman nggak ikut pemilu, udah selesai. Kalau Allah kehendaki kebaikan terhadap negeri kita dan kita berharap dengan itu, siapapun pemimpin kita, Allah pasti akan berikan petunjuk kepada dia. Bahkan ini dia, sekelas Rasulullah saja yang memimpin, pasti akan ada yang pro kontra. Jadi masalah pro kontra pemilihan itu, siapapun presiden kita, tetap akan ada yang mencela, tetap ada yang tidak suka. Itu memang udah konsekuensi seorang pemimpin. Lalu sikap kita sekarang ini mau gimana? Ya kita harus bersikap lebih bijaksana. Kalau kita memang memilih, berpendapat untuk memilih, maka pilihlah pilihan yang memang menurut hati nurani kita baik. Bos. Yang antum ketahui itu baik. Terutama agamanya. Akan tetapi, ketika misalnya Bang Padil melihat teman Bang Padil nggak ikut memilih, dengan alasan dia berlepas diri dari itu. Disuruh hijrah, no. Nggak boleh nasib lagi. Bukan berarti dia itu tidak taat kepada negara, bukan berarti dia istilahnya... tidak patuh terhadap aturan negara. Dia patuh. Cuman dalam perkara ini dia berlepas diri dan tidak mengambil jalan itu untuk memilih pemimpin. Kayak mana nanti antum misalnya yang terpilih itu bukan pilihan antum. Iya. Terus antum gak mau taat gitu. Iya. Dan antum taat ulama gak? Antum taat ulama gak? Ya selama ulama itu Fatwa ulama gak? Ya selama ulama itu berfatwa sesuai dengan kebenaran, kita ikuti. Kalau ada fatwa ulama yang membolehkan itu? Membolehkan apa? Antum ikut fatwa itu? Iya silakan ikut aja. Tapi antum taat ulama, antum bilang nanti. Bang Fadil taat. Tengok dulu ya. Fatwa ini kan dia ada ininya, ada tingkatannya. Konteksnya. Iya. Kok contoh kayak gini Bang Fadil misalnya tanya sama ulama, Bang Padil, ya Syekh, misalnya kan Bang Padil, di negeri kami itu banyak sekali kemaksiatan, tidak ada lagi sholat didirikan, banyak sekali kezoliman, dan kami dipaksa untuk memilih Syekh bilang, ya ulama gitu. Jadi di antara pilihan itu cuma ada satu yang baik, yang lainnya itu komunis lah, sekuler lah, misalnya kita jelek-jelekkan lah. Lalu siapakah? Apakah kami wajib ikut pemilu dan memilih pemimpin yang baik itu? Pasti syekhnya akan menjawab, apa? Wajib ikut, selamatkan negeri kalian. Tapi coba kalau Bang Fadil tanya sama syekhnya, ya syekh, negeri kami aman sentosa. Semuanya? Semuanya baik, sholat masih didirikan. Islam. Puasanya masih, mayoritasnya muslim. Pemimpin kami pun yang sekarang ikut pemilu, yang ikut pemilihan, itu orang baik semua. Dia sholat masih, dia muslimnya. Apa ya Syekh, kata Syekh? Ya sudah, kalau antum ikut pemilihan silakan. Kalau antum mau ikut ya silakan. Demikian pasti jawaban Syekh. Makanya jawaban seorang guru dan jawaban seorang Syekh itu tergantung sesuai dengan pertanyaannya. Itu dia Bang Fadil. Fatwa itu tergantung yang bertanya. Ah, kalau Bang Fadil belajar tentang kaidah fatwa, fatwa itu dibenarkan benarnya ataupun disepakati kalau dia memang sesuai dengan konteks dan sejalur dengan pertanyaannya. Dan Syekh akan dan ulama akan menjawab sesuai konteks pertanyaan. Nggak bisa kita kaitkan dengan masalah yang lain. Itu dia. Makanya Nabi bilang untuk teman-teman kita di sini misalnya, dan untuk antum misalnya di sini. Ini kan Bang Billy nggak mau, Bang Fadil mau gitu. Ya saling menghargai. Ngapain harus saling caci mencaci?
saling jelek menjelekkan, keluar saja, hijrah aja dari Indonesia ini. Itu maksudnya permisalan. Nah, kan nggak mungkin. Itu kan secara tidak langsung kan ibaratnya demikian. Soalnya kan dia berkata seperti itu tadi, makanya. Yang aneh tanya itu, seandainya yang terpilih itu bukan bukan pemimpin yang antum pilih, apakah antum tetap taat atau karena kan antum udah pengen kali ini yang aku pilih ini nih yang akan menjadi presiden. Antum tadi salah. Aku harus taat sama dia gini. Ana nanya, ketika yang terpilih nanti bukan yang antum pilih, apa intinya Bapak? Apakah antum masih bersifat sama pemimpin dengan antum pilih tadi? Dan ana harapkan apa, Din? Nah, ana kan. Ana siapa pun yang terpilih, ana tetap taat. Bukan berarti ana enggak kalaupun ana terus ana harus hijrah. Kalaupun ana misalnya. Kalaupun memang jelas misalnya itu. Istilahnya dia itu memang kita pilih. Ya silakan ikut memilih. Jadi menurut antum gimana lah? Apa itu mana? Caranya. Cara apa? Cara yang betul-betul Islamnya. Cara Islam itu ya udah kita kembalikan kepada cara Rasul dalam menetapkan suatu pemimpin. Bagaimana? Ya Rasulullah pemimpin itu dalam musyawarah. Kala itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Abu Bakar, kemudian khalifah yang lainnya pemimpin, mereka menggunakan cara musyawarah. Di artinya orang-orang yang berilmu, kalangan para ulama. Ingat tuh ya, tanda kutip, orang berilmu. Orang yang berilmu, bukan hanya sekedar ulama ya. Ulama itu mungkin banyak jenis ulama, tapi orang-orang yang berilmu sesuai dengan memang Al-Qur'an dan hadis, mereka dikumpulkan lalu mereka mengajukan orang beberapa nama. Orang soleh. Misalnya, dulu dalam kisah di Sirah Nabawiyah itu di kisah para ketika diangkatnya Abu Bakar, itu diajukan beberapa nama. Misalnya si fulan, sahabat-sahabat Nabi yang kibar gitu kan. Lalu mereka berpendapat, misalnya ulama ini mengatakan, aku lebih memilih ini, kelebihannya demikian. Lalu nanti ulama yang lain, sahabat lain bertanya, berkata demikian juga. Itu dia caranya. Akhirnya nanti di hasil keputusan musyawarah itu, dapat satu nama yang memang sepakat semuanya, itu yang dijadikan sebagai khalifah. Tapi kalau sekarang Mbak Badil, orang yang lagi mabuk, dipanggil untuk milih, ikut dia mau milih. Kadang dia tidak waras memilih pilihannya itu sendiri. Orang yang narkoba misalnya, hari itu pemilihan dipaksa dia milih, karena pilihannya nggak jelas, siapa yang dipilihnya. Itulah buruknya sistem ini itu tadi. Karena kita, memang kan datangnya bukan dari Islam. Tapi masalahnya sekarang kita tidak bermaksud untuk menjelekkan negara kita, tidak. Negara kita adalah negara Indonesia, semoga Allah menjaga negeri kita dan menjaga pemimpin kita nanti, siapapun yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, kita berdoakan mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang adil lah gitu kan. Cuman kita jangan istilahnya menjadi umat yang pragmatis. Maksudnya pragmatis itu kayak kalau misalnya ini enggak milih pasti ini ada anti NKRI. Ini pasti teroris, ini pasti anti negara, enggak gitu, Bang Badil. Kita tetap cinta tanah air, kita tetap bela tanah air, selama memang tidak bertentangan dengan syariat, kita tetap patuhi. Akan tetapi ketika dia bertentangan dengan syariat, ya wajib kita hindari. Termasuk dalam rangka ikut serta dalam pemilihan, ikut serta dalam tim ses itu, gitu. Intinya tidaklah memimpin segerombolan singa, melainkan singa juga. Yang kalau antum mau pemimpin antum kayak singa, seperti yang antum-antum idamkan, ya antum-antum ini ya harus kita jadi. Semua masyarakat harus menjadi seperti singa juga. Begitu juga kalau tikus kan. Tidaklah segerombolan tikus, melainkan yang memimpin tikus juga. Itu aja. Itu adalah ibaratkan seperti peribahasa. Peribahasa. Kalau antum ingin pemimpin yang bertakwa dan beriman, jadilah antum rakyat yang bertakwa dan beriman. Tapi kalau antum masih juga banyak maksiat kezaliman, jangan harap akan lahir pemimpin yang adil kepada rakyat yang zalim dan maksiat itu. Adil Allah. Allah itu Maha Adil. Allah akan lahirkan pemimpin sesuai dengan keadaan masyarakatnya.